热了。Aura adalah tenaga dalaman yang akan dipancarkan melalui keris ini, melalui tubuh saya. Kemudian akan saya pancarkan kepada pesakit. Aura sebenarnya memang kita tidak boleh lihat dengan mata kasar, tapi saya boleh buktikan kehadirannya. Saya akan tunjukkan. Lihat kehadiran aura yang terpancar dari keris ini. Saya akan cuba lagi. Nampak kehadiran aura? Ha, nampak tu. Nampak apa yang bomo tu buat? Ada satu keris, lepas tu dia ambil lampu kena mantang, gunanya yang dikuasa keris tu lah. Menyala kan? Tak ada kena mengena dengan apa tu, Dek. Tak ada. Keris tu... keris biasa je lah. Keris murah lagi. Jangan kata keris biasa, keris murah lagi. Yang membuat itu sebenarnya benda lain. Efek tu. Ha, nak tengok? Benda lain dia pakai apa? Ha, inilah nak tunjuk ni. Nampak ni kelapa laut Afrika kat tadi. Ada kat sini yang lain sikit ni. Ha. Eh, tapi yang untuk ini, ni kalau lampu Kalimantan biasa ni. Eh? Okay. Kena turunkan lampu tu. Dim lights. Okay. Okay. Tengok eh. Ha, tu dia. Ha, kat tengah-tengah boleh. Siapa benda macam mana boleh menyala? Ha, ini memang ada arus elektrik ke sini. Mesti tak tahu dari mana kan, sebab dia tak sentuh. Dia boleh tak sentuh kan? Dia boleh gitu je. Lalu je. Itu yang dia buat tu, tapi dia letak keris kat atas lah. Eh? Nak tengok ini apa? Apa tu? Giliran tak nampak? Ini test pen kan? Ya. Yeah. Okay. Ini ialah mesin. Wait for it. Ha, mesin. Van de Graaff namanya. Ni pernah tengok kan? Ingatkan letak keris juga bawah ni. Bukan eh? Ni je lah. Canggih sangat keris rupanya ni kan? Okay. Ini pernah tengok kan dalam rancangan sains. Dekat pusat sains. Banyak yang ada benda ni kan? Yalah, bila kita nak cakap. Ni. Kalau lepas tu, bila kita pegang macam ni, rambut boleh naik tegak. Tapi masalah ni keadaan mencemburi kita orang. Fikir tadi tak boleh kan? Macam mana nak buat? Itulah. Tapi tak apa. Dia orang pernah tengok. Nampak bulu roma tadi. Naik sikit. Boleh lah kan. Sekarang ni, di sini memang ada medan elektromagnetik kat sini. Jadi tadi pun ada juga benda ni lah. Ada. Perasan tak tadi yang bekas tu kat tepi tu? Ha, kan? Oh. Dekat dengan keris tu kan? Bila sebut ni baru perasan lah. Keris tu kena ada kat situ. Supaya kalau contohnya saya tutup benda ni saja kan? Saya pergi dekat-dekat. Dia kantoi lah. Macam kena pergi situ kan? Tapi dia dekat keris kat situ. Psikologi dia, oh keris tu lah yang buat tu. Betul? Sebab keris nak dijual. Ribu-ribu. Syirah tadi nampak kan? Bomo tu, dia boleh menyalakan mentor macam tu. Saya pun boleh. Mana awak pun ada kuasa macam bomo. Lebih kurang lah. Tak ada pun dekat dengan mesin Van de Graaff ke apa. Nak tahu macam mana? Pakai handphone je. Boleh tak? Saya pun boleh lah juga macam tu. Tapi yang ini, kan tak adalah orang buat kalau macam tu. Nampak dari tepi dah nampak kan? Sebentar lagi, saya akan bongkarkan rahsia lagi hebat dari tadi tu. Bukan setakat boleh menyala. Tak ada, tak pakai handphone. Bukan setakat menyala, boleh menggerakkan benda. Boleh menggerakkan benda? Dengan kuasa cakra. Masuk ke dalam badan. Teng-teng-teng. Okay. Macam tu je kan. Okay. Yeah. Syirah, sekarang ni dia ala-ala macam rancang masakan sikit. Ada garpu pula, ada meja semua kan. Yeah. Tapi bukan itu. Tadi kan saya cakap, saya nak gerakkan benda. Betul? Okay. Apa benda yang nak digerakkan dengan tu? Dengan kuasa ni kan, cakra. Cakrawala. Ha, benda tu kat bawah ni. Dia macam... Teng-teng-teng. Tak ada apa pun. Tembakau. Ha, dia kena ada sikit macam tu. Sebab dia benda kecil kan? Okay. Ya. Tembakau kita kena menjap. Bagi dia. Ni yang nak kena garpu ni. Okey. Tengok eh. Kita cuba. Wah. Dia bergerak lah. Okey. Reksa dalam tembakau tu ada apa-apa ke? Tolak-tolak dia sikit. Nanti kata saya ada letak barang, dia bagi dia lompat-lompat. Tak ada kan? Betul kan? Dia saja kan? Jangan tiup ah. Tiup ah. Okey. Okay. Tengok ah. Tengok ah.
Tahu macam mana tu? Macam mana? Tentang garpu ni? Oh, pucut. Nampak? Jujur sangat pucut. Ni, dalam badan saya ada tenaga statik. Okey. Ya, saya buat macam tu tadi. Buat macam tu? Selalu buat macam tu tak dia, ada pun. Tak, pasal you tak ni. Saya macam mesin ventigraf kan? Nampak? Sekarang, jujur sangat gelap tu. Okay. Eh, jujur eh? Sekarang ni, tengok eh. Letak tu di, berdirikan je. Dim the lights. Dim the lights. Tengok eh. Tengok tu tak ada apa-apa. Dia memang menyala. Dia memang ada sikit ke? Ini kita bukan main-main ada tempat lain ke bawah ni tak ada apa kan? Tak ada kan? Ada. Itu memang daripada saya. Daripada cakra. Cakralah sangat. Tak ada. Dia nak dibongkarkan ke? Saya bongkarkan. Boleh gerak semua ni. Okay. Kat bawah ni, rahsia dia di kaki saya. Jadi sebab di kaki saya, kita ke depan. Kaki, nampak tak jalan tu pun macam ni kan? Sebab rahsia dia di kaki kiri. Lihat itu sedunia. Canggih tu. Peralatan ni. Ya. Okey. Membuatkan satu charge statik dekat badan saya. Tapi dia tak setiasa on. Okey. Okey, kalau tidak asyik terkejut je kan. Cara dia macam mana tu? Nampak tu. Lampu tu dah on. Bila lampu tu dah on. Bolehlah. Boleh buatlah segala pegang yang tu. Dia kan ada sikit kan? Yeah. Sikit sangat. Dia tak sekuat mesin ventigraf yang besar tu. Kan walaupun saya macam ni, tapi dia tak ada efek. Tak ada kena-kena. So, yang ini pun semua ni boleh lah. Sekarang ni, itu saja. Jadi sahaja. Kalau kenapa letak kat kaki? Supaya pengamal yang macam dia tunjuk kebatinan semua tu, dia boleh tak pakai baju. Saya tak nak lah macam tu kan. Pusing. Sebab pusing macam tu, kalau kamera boleh nampak. Alamak. Pintal tu. Macam mana boleh pusing macam ni? Keluarkan pintal tu kalau boleh. Cuba.